Yo, halo sobat gamer semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, untuk pertama kalinya jadi ini buat konten pagi, saya bakal coba mainin game MOBA gitu ya. Cuma kali ini saya mainnya bukan MOBA Legends ya, tapi mainnya AOV ya, Arena of Valor. Jadi kenapa kalau misalnya teman-temannya, "Bang, kok lu kenapa nggak main ML aja, Bang? Kan lebih seru," gitu ya. Bukan saya nggak mau main ya, jadi ini saya kasih tahu teman-teman lah ya. Jadi kalau misalnya saya mau main MOBA yang Mobile Legends ya gitu ya, dan di sini gamenya itu kena block gitu ya guys ya, jadi nggak bisa main. Nah itu kalau mau main perlu VPN. Terus VPN-nya itu sekarang udah nggak bisa dipakai gara-gara udah di block gitu ya dari China sini. Jadi sebenarnya bisa main, tetap bisa main gitu ya kalau saya pakai ini apa namanya VPN yang lainnya. Tapi itu bener-bener nggak ini banget, nggak stabil banget. Kalian bayangin lah, masa kalau saya main itu dapatnya 120 ms, itu kan parah banget, yang ada malah jadi beban sayanya gitu kan. Entar ya, ini saya setting dulu displaynya, kita ultra dong. Oke, udah ke save belum sih? Ntar ya. Oke, udah di save, mantap. Jadi lebih halus sih. Oke lah, cek dulu item-itemnya. Jadi saya main game OV juga belum lama ini sih ya. Jadi ya nyoba-nyoba dulu kita. Oke, bisa gacha yang Asuna. Gratis. Kita gambar dulu. Gambarnya asal-asal aja nih. Shoot, 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 shoot. Oke. Jadi gacha di OV sih menurut saya cukup unik ya. Kita pakai gambar-gambar kayak gini. Jadi kayak main Mobile Legends yang ini, adventure-nya ya. Tuh kalau kalian mau add akun saya ini ya, Dreamworks77 ya. Masih noob ini. Oke, kita langsung main satu match lah ya. Event. Wait, wait. Scroll exchange. Nanti deh, nanti baru diambil. Wah, ada yang weekend. Dapat games-nya. Games. Kita main satu match. Oke, kita coba ini guys ya. Coba main sekali lah ya. Wih, udah dapat matchnya, cepet banget. Semoga saja lawannya mudah ya. Nah, kita juga mainnya di klasik ini hitungannya. Ini siapa? Valio. Halo, Shun Gokong. I'm telling you, nothing gets past these papers. Kita pakai ini aja. Build-nya ganti deh. Build kita ini 57%. Oh, udah mulai. Mau ganti spell? Aduh, belum sempat ganti spellnya lagi. Mau pakai spellnya ini loh. Apa execute harusnya pakai spell lari gitu kan? Kalau nggak ini kita nggak punya skill buat lari loh. Aduh. Hai. Sudahlah ini mah. Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Gua commit aja deh. Kayaknya enggak ada yang mau commit. Dragonland. Wah, harusnya ke bawah ya. Ya, enggak apa-apalah. Hai, semoga aja bisa menang guys ya. Walau player noob ini baru belajar main belum lama. Sini kok, sini kok. Bagus, jadi makanan santapan empuk. Wah, ini tim musuh kita yang bagus, pertahankan. Kok nyangkut ini? Datang lagi dia guys, mau jadi makanan kita. Execute. Kenyang ini mah. Rally,
Ini saya nggak tahu ya mainnya bener atau enggak kayak gini ya. Soalnya saya biasa kan main kalau di MOBA ya ngejungle gini kan. Kalau misalnya ada teman-teman lebih jago nanti mungkin bisa kasih tips lah ya buat main gamenya ini. Soal katanya kan untuk office sama MOBA Legends itu kan agak beda gitu ya sistemnya. Aduh, ngerusuh dia cuy. I'm coming my bro. Rusuh di tempat musuh, cari mati kau. Wah, belum bisa di-kill ini pasti. Musuhnya perasaan terbantai banget ini sama tim kita. Skornya udah 4-0. Wah, ini nggak mau balik deh, darah udah habis. Sudah, kau kebantai, nggak mau balik. Wih, asem disampah sama dia. Itu buat buff ya. Oke. Masih gak mau pergi kau, mati kau. Santai dulu kita guys. Skornya udah 16-1 loh. Tadi salah lihat ya. Itu yang 6 tadi saya killnya 6 gitu ya, udah kill 6. Aduh, ini ngebantai banget timnya. Hoki juga sih. Wish, mantap kena. Bantai sebanyak-banyaknya kawan. Mumpung dapat lawan yang muda ya. Legendary. Wih, datang lagi dia. Mau balas dendam yang tadi. Your team has destroyed a tower. Maksa banget sih dia, udah kalah level tapi masih maju loh. Asem, baru mau ambil udah diambil dulu sama dia. Ultimate. Ini saya mainnya yang mode klasik guys ya. Jadi kalau misalnya ke lawannya muda ya hoki-hokian juga sih. Soalnya kemarin waktu main pernah ketemu lawan yang jago sih. Itu dia pakai Violet. Gila, itu tim kita yang dibantai banget sama dia. Ini giliran kita yang ngebantai ya. Oke. Oh, dia ambil sama siapa? Oh, gue. Legendary. Oke, kita ambil ini. Wih, mana naganya malah muter gitar ini bukitnya.
Ya, jangan direset dong. Ini pasti tukang ini. Tukang saman tanah ini. Satu hit lagi. Dur. Oke. Itu harusnya Lord ya kayaknya ya yang ungu itu. Double kill. Sini kau, kasih aku makan triple kill. Ayo satu lagi, quadra kill. Quad kill, jat. Lah, kok nggak savage? Kali 5-5-nya gue yang bantai itu. Wah gila, ini monster jungle-nya ngejarnya jauh banget ya. Farming aja dulu. Kita coba lawan ini. Solo barbar. Oke, berapa darahnya itu? Tak peduli, hajar terus. Aduh. Ingat-ingat pak, darah kita pak. Oke, 9.000 lagi. Iya. Bantai dulu ini bapak-bapak satu. Sini kau. Oke. Ya, soalnya kita end ini. Summon Dragon. Your team has destroyed a tower. Ayo Dragon maju. One shot, one kill. Aduh, gue masuk tower. Ayo. Ayo musuhnya sini-sini. Kasih quadraki lagi. Mati juga ditembakin tower itu. Awesome. Aduh, kalau nggak kita bisa tanpa mati tadi. Executed. Aduh, goblok lah. Aduh, terlalu nafsu. Udah, menangin aja lah itu. Oke guys, hoki banget sih kita kali ini pas record dapat musuhnya ya bisa dibilang mudah ini ya. Ya, tapi wajar aja lah kita masih di rank yang masih nol ini ya. Main klasik doang ini. Jadi dapat tim yang muda gini ya syukuri aja lah. Soalnya dengar-dengar kalau yang di ini ya, di ranked itu suka ketemu player yang nge-troll gitu ya. Wah, second mega kill. Screenshot. Wih. Bukan gitu. Ah, kan baru mantap. Ada bisa save ke device ya. Oke lah. Oke. Level 6. Oh, MVP kita guys. BY Wingman anytime. Wah, kagak deh. Enggak berani kita ya jadi wingman penyalur. Oke, kita poin paling tinggi ya 14,7. Wah, mantap. Ini MVP yang dari lawan mama papa aja poinnya 4,5 ya.
Oke banget sih. Oke, udah ada yang guild. Oke guys, mungkin untuk video gameplaynya segini dulu lah ya. Kalau misalnya saya mainnya masih noob ya mohon maklumi lah ya, karena saya juga baru nyoba mainin AoV belum lama ini ya, baru sekitar 1 mingguan inilah. Terus juga jarang mainnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau main bareng, nanti akan dibuatin lah apa namanya kayak live khusus gitu lah ya, atau enggak nanti saya record gitu ya pas kita main gitu ya. Tapi tunggu nantilah kabel yang buat mirroring itu udah datang baru kita bikin kayak gitu ya. Oke, okay, thank you banget buat teman-teman udah nonton video hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adieu.